Alhamdulillah Pak D. Insya Allah aku karo bojoku tahun ini berangkat ke haji. Diri beli ini pengeran. Nggih, pangestune nggih. Ono WA opo iki yo? Sebagaimana kita ketahui, pandemi COVID-19 yang sejak awal Maret juga melanda Indonesia telah berdampak pada berbagai aspek kehidupan, termasuk layanan sosial keagamaan di bidang penyelenggaraan ibadah. Skema penyelenggaraan ibadah haji disiapkan. Pertama, haji diselenggarakan secara normal sesuai kuota. Kedua, haji diselenggarakan dengan pembatasan kuota. Dan ketiga, penyelenggaraan haji tahun ini dibatalkan. Bersama dengan layanan haji di dalam negeri tetap dilaksanakan seperti manasik haji secara daring dan pelunasan PP dengan menerapkan protokol batal lagi beritanya COVID-19. Ono berita pembatalan nih Pak De. Tak konang kemenang dhisik ya. Iya. Sen melok ah. Nah iki. Nang kemenang. Ngetakno berita iki lho. Iya iya. Sik yo. Sapa ten di omah iku yo. Iya ning ngendi omah. Duduk. Aku yo karena diganti. Yo, sampe di kene aku tak nang kemenang. Iya. Aku preye yo. Masker. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Saya mau tanya haji. Oke. Keperluan apa Bapak? Pergi haji. Oke. Hajinya batal ya? Pindah dulu saya. Hajinya batal apa enggak? Saya panggilkan dulu ke Bu. Oh, haji. Ini haji penting ini saya tanya. Di WA itu ada pembatalan haji, betul lah. Saya panggilkan petugasnya dulu, jenengan pindah ke dalam konsultasi. Sini. Ya. Ya, 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 ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, benar haji ini batal, Pak? Betul, betul. Batal, Pak, ya? Oh, iya, iya. Bisa saya jelaskan nanti gimana, gimana? Ini tadi saya akan buka berita di WhatsApp. Ya. Katanya hajinya batal. Apa betul? Jadi ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Menteri Agama, bahwa untuk keberangkatan haji tahun 2020 ini untuk sementara memang dibatalkan keberangkatannya. Lah uang saya? Uangnya sudah lunas. Terus gimana maksudnya? Bisa ditarik? Kalau ditarik juga bisa, dibiarkan juga bisa, tetapi ada konsekuensi ketika nanti Bapak menarik uang itu secara keseluruhan, maka porsinya akan hilang dan Bapak tidak akan mempunyai porsi untuk berangkat di tahun depan. Kalau memang kira-kira membutuhkan, ya hanya dibatalkan saja untuk pelunasannya yang sejumlah 11 juta sekian itu. Tetapi konsekuensinya nanti di tahun depan ketika mau berangkat, nanti Bapak melunasi lagi dengan menyesuaikan jumlah yang akan diberikan. Kalau gini-gini aja, saya kan sudah mengumpulkan paspor. Okay, okay. Saya ambil. Oh, bisa. Saya mau keliling dunia dulu. Oke, baik. Boleh ya? Oke, baik. Nanti ini kita terimakan paspor dan bukunya. Mudah-mudahan nanti bisa dipelajari dan bisa dimanfaatkan. Saya mau keliling dunia dulu. Oke, mudah-mudahan lancar semuanya. Terima kasih. Makasih, Pak Ji. Terima kasih. Parang. Monggo.